Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya Jerome Polin, yaitu Nihongo Mantapu. Terus saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Jerome Polin, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Nihongo Mantapu. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 9,8 juta subscriber, OTW 10 juta subscriber, semoga cepat sampainya. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 2,25 miliar view. Berikutnya kita beralih ke status channel Nihongo Mantapu, data diperbarui pada tanggal 7 bulan 11 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 1321 dunia, peringkat negaranya menempati peringkat 43, dan tampilan rata-ratanya Nihongo Mantapu itu mencapai 1,35 juta view. Berikutnya taksiran penghasilan per bulannya Nihongo Mantapu di interval 555 juta rupiah sampai 1,9 miliar rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Berikutnya channel YouTube-nya Nihongo Mantapu analisis skornya 4,07 excellent, dan dalam 30 video terbaru ini tampilkan view subs-nya itu mencapai 16,60% luar biasa, like view mencapai 5,19% luar biasa, comment view mencapai 0,16% bagus, dan dislike view mencapai 0% luar biasa. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya Nihongo Mantapu berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.